gol, 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 gol. Dalam video sebelumnya, Free Football telah membahas 15 pemain dengan kaki kanan yang memiliki tendangan geledek era 2000-2020. Jika belum sempat nonton, silahkan tonton videonya setelah yang satu ini, guys. Link ada di deskripsi. Pada video ini, Free Football masih membahas pemain yang memiliki tendangan geledek. Kali ini, versi kidalnya, guys. Kiri dari lahir. Langsung aja, check this out. Sepuluh, Gareth Bale. Pemain berkebangsaan Wales ini dikenal dengan kecepatan larinya yang diibaratkan seperti kuda. Selain itu, ex-pemain Real Madrid yang kini kembali merumput bersama Tottenham itu memiliki tendangan kidal yang cukup keras, guys. Robin van Persie. Pemain kelahiran Rotterdam, 6 Agustus 1983 ini sudah pensiun pada 2019 lalu setelah satu musim membela Feyenoord yang tidak lain adalah klub masa remajanya. Striker berjuluk The Flying Dutchman tersebut juga dikenal dengan tendangan kidalnya yang mematikan. Tidak hanya keras, tendangan volenya juga sadis, guys. Looking for Van Persie. He's going to find Van Persie. On the volley! Oh-ho! Robin Van Persie might just have scored the goal of the season. He came in. Van Persie arriving. Oh, what a goal! What a goal by Robin Van Persie! Oh! Magnificent! 8. Alexander Kolarov. Mantan pemain Lazio, Manchester City, dan AS Roma yang baru saja bergabung dengan Inter Milan itu merupakan pemain yang berposisi di sektor bek kiri. Selain mampu bertahan, Kolarov juga dibekali tendangan keras yang tak jarang dijadikan kartu as dalam tendangan bebas. This Kolarov is brilliant. Kolarov. And it's a brilliant free kick. From the skipper, Alexander Kolarov. 7. Granit Xhaka. Pria bertinggi 186 cm yang lahir di Basel, Swiss, adalah pemain yang beroperasi di sektor tengah. Ia merupakan gelandang jangkar. Sejak bergabung bersama Arsenal pada 2016 silam, ia hampir selalu menjadi pilihan utama pelatih yang menangani The Gunners. 6. Alvaro Recoba. Pemain asal Uruguay itu memang sudah pensiun sejak 2015 lalu. Ex-pemain Inter Milan itu usianya sudah menginjak 44 tahun pada 2021 ini. Akan tetapi, tendangan kerasnya akan selalu dikenang pencinta sepak bola dunia.
5. Rivaldo. Gelandang serang asal Brazil itu merupakan salah satu pemain kunci yang ikut membantu Brazil memenangkan Piala Dunia 2002 yang diselenggarakan di Jepang bersama Ronaldo, Kaká, dan kawan-kawan. Ex-pemain Barcelona dan AC Milan ini juga dikenal dengan tendangan kidalnya yang mematikan. Ho. Mendengar namanya saja, pasti kalian sudah terbayang kekuatan tendangannya yang sangat keras, guys. Pemain bernama asli Givanildo Vieira de Souza ini merupakan mantan winger FC Porto. Dia diberi julukan Hulk karena punya kekuatan serta postur fisik luar biasa layaknya Hulk dalam karakter Marvel. Pantas aja tendangannya keras, guys. Lihat aja badannya. Otot semua. Tiga, Michael Tarnat. Mungkin anak milenial tidak banyak tahu pemain yang satu ini. Karena Tarnat sudah lama pensiun sejak 2009 lalu. Kini, usianya sudah menginjak kepala 5. Dia merupakan pemain yang pernah membela Bayern Munchen dan Manchester City. Ia juga memiliki tendangan keras, layaknya tendangan Roberto Carlos, guys. Yang mau kenalan sama Michael Tarnat, bisa tonton kisahnya pada link yang ada di deskripsi. Wow, what about that? Roberto Carlos, eat your heart out. 2. Adriano. Striker Brazil yang satu ini tidak diragukan lagi kekuatan tendangannya. Meskipun sudah pensiun pada 2016 silam, pecinta sepak bola selalu mengingat aksi pemain berpostur tinggi dan bertubuh besar kekar ini. Back auto kaget, bos. Apalagi, bagi kalian yang main game sepak bola, ex-pemain Inter Milan itu shot powernya mencapai 99, guys. Ngeri nggak tuh? 슈토! 키마타! 골! 엑셀렌토 골! Dan ini dia yang pertama. Roberto Carlos dan John Arnerisse. Untuk yang satu ini, silahkan kalian tentukan sendiri siapa paling keras tendangannya, guys. Keduanya sama-sama berposisi sebagai fullback kiri dan memiliki tendangan geledek super keras. Roberto Carlos dijuluki tendangan peluru, sedangkan Risse dijuluki Thunderbolt atau tendangan petir. Fans Real Madrid dan Liverpool, perdebatan dipersilahkan. Thanks for watching and see you in the next video. Salam Rifootball. Bye-bye.